Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang menghadiri kepada Twitter Space ni. Terhibur saya tengok ramai yang dah start masuk dah. So, insyaAllah pada malam ni kita akan bawa tajuk CEO Muda sempena ulang tahun ke-10 Jabatan Profesional Muda di Muda PAS Malaysia. Okay. So, sedikit pengenalan mengenai JPRO, okay, singkatannya. Okay. So, JPRO adalah salah satu daripada sayap di bawah Dewan Dewan Pemuda PAS Malaysia, okay, di mana para profesional dikumpulkan di bawah Jabatan Profesional Muda yang mana mereka peranan di bawah sektor sumber manusia di PPM. Okay. Dan kami menawarkan platform untuk golongan profesional muda mendapatkan khidmat nasihat daripada para profesional berkenaan bagaimana mereka bersemula dengan kerjaya dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan negara. So, salah satu daripada produk kami adalah Activate Series. Okay. Selalunya saya macam cakap, saya promote dalam English ni, first time promote dalam BM. So, jangan sikit minta maaf ya. So, program Activate KP hari ni merupakan sebahagian daripada series-series program Activate yang lain. Okay. Untuk informasi semua, selain Activate KP hari ini, JPO juga ada macam produk Activate lain seperti contohnya Activate Talk, Activate Training, Activate Circle, Clubhouse, Seminar dan juga Halakoh Profesional yang merupakan sokongan kepada peranan JPRO dalam sektor sumber manusia yang berfokuskan kepada bidang profesional. Okay. So, JPRO ni kami ada lebih kurang dalam 11 kelas tu ikut bidang, okay, daripada kejuruteraan, IT, sains sosial sampai ke pengajian Islam, pendidikan, kesihatan. Okay. InsyaAllah lebih kurang 11 kelas tu macam tu. Dan sebagai contoh, JPRO mempunyai kluster kejuruteraan, ekonomi, kesihatan, pendidikan dan lain-lain. Dan kluster ini memainkan peranan dalam sektor sumber manusia mengikut profesional masing-masing. Dan okay. Dan jikalau ada siapa yang minat untuk join JPRO, okay, anda boleh melayari website iaitu www.jpro.org.my. Okay. Dan juga kami juga ada Facebook, Twitter, TikTok dan juga Instagram. So don't forget to follow us there. Okay. So sedikit pengenalan kepada kita punya speaker pada hari ini, kita punya panel pada hari ini, minta maaf. Okay. Saya dua orang panel yang kami dah promote dekat poster. Okay. So pertama sekali ialah Encik Hilmi Ismail. Okay. Beliau merupakan Group CEO of Malakat Eco Group yang mempunyai beberapa cabang bisnes dalam bidang animasi, education, digital IT, retail, grocer, food and beverage. Okay. Dan beliau juga, selain itu beliau juga merupakan Managing Director untuk Brainy Bull Studio yang merupakan sebuah syarikat animasi yang ditubuhkan sejak tahun 2014 bertapak di Sabah Jaya yang melahirkan 3D animated series yang more targeted towards younger generation. Okay. Dan produk mereka sekarang ialah more kepada education and entertainment of high moral and values, dan mereka more kepada specialized in 3D animation, audio design dan juga 3D visualization. Okay. Dan juga kalau anda ingat pada tahun 2020, animasi Kring pernah menang di anugerah animasi terbaik di filem di festival filem empat antarabangsa yang bertapak di Lyon, Perancis. So insyaAllah kita ada orang ni pada hari ini. Dan juga insyaAllah pada second guest panel kita iaitu Tuan Ahmad Zulkifli Ghazali yang juga merupakan seorang professional geologist yang pengalaman selama 13 tahun dalam bidang pelbagai servis geologi. Okay. Beliau mempunyai membangunkan sebuah syarikat yang bernama GeoVenture Solutions Sdn Bhd yang bermula pada tahun 2018 dan kini memiliki 19 orang ahli pasukan dan menyediakan syarikat mereka menyediakan khidmat geophysical and also geological survey. Dan motto dia ialah every problem has answers. InsyaAllah semoga problem kita malam ini iaitu asalkan Tuan Zul sebagai salah seorang speaker pun insyaAllah moga mempunyai jalan penyelesaian. Okay. So, without further ado,
Pertama sekali, Encik Hil ni boleh ke kalau kita nak mulakan dulu? Boleh bagi respons ke? Alright, Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Encik Hil ada apa-apa nak perkenalkan tak? Nak bagi tahu, bagi sedikit introduction dekat semua orang ke? Nak Silakan. kenalkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Ismail. Bukan CEO Malakat Mall. Juga sebahagian daripada Malakat Group. Umur 30-an. Awal 30-an. Dan memang di area saya berjaya lah. Sebab dekat dengan Malakat Mall. Memang area sini je tak pergi jauh. Tak pergi mana. Apa lagi? Tak apa, malam, jangan nervous sangat sebab malam ni kita pun santai-santai je. Dia macam-macam cakap, kalau aktiviti kafe lagi-lagi dalam Twitter space ni, dia macam kita style kopitiam tau. Cumanya biasanya kalau macam mana nak cakap, aktiviti kafe kita biasa buat kat Facebook, YouTube tu semua kan macam ada setup kamera semua kan, so macam kena presentable sikit. Tapi kalau kat Twitter space ya tak payahlah, suara je yang keluar. Begitulah. Okay, so insyaAllah. Okay, kalau boleh kita start dululah dengan Cik Tuan Hilmi ya. Okay. So, boleh ke Tuan Hilmi? Boleh, boleh, boleh. Boleh, okay. So, soalan pertama kepada Cik Hilmi. Okay. First sekali nak tahu bagaimana Tuan Hilmi mengekalkan keseimbangan antara urusan kerja, urusan hidup, personal life and also urusan jemaah masih menguruskan perniagaan sehingga berjaya. So, tak ada masalah pura. Okay, baik. Susah soalan ni sebenarnya. First sekali, pada saya lah, personally saya tak ada istilah apa panggil keseimbangan kerja, hidup, jemaah dan lain-lain ni. Dan orang panggil apa, work-life balance kan. Saya punya style dan prinsip lebih kepada macam mana kita integrate semua perkara ni di dalam kehidupan kita seharian. Iaitu macam mana kita sambil, kalau contohlah kerja kita banyak, macam mana sambil kita nak selesaikan kerja yang banyak tu, sambil tu pun kita boleh menyelesaikan juga family kita, isteri, anak-anak, mak ayah, adik-beradik. Dan dalam masa sama pun tanggungjawab kita pada jemaah pun kita cuba selesaikanlah dengan NGO ke ataupun perkara-perkara lain. Itu asas macam mana saya cuba susun. Ya, dalam masa sama pun kita akan hektik lah. Tapi dalam pengurusan masa dan pengurusan jadual harian tu ada beberapa teknik yang saya cuba buat. Saya sebut cuba tu sebab nak kata buat hari-hari tu pun tak cukup konsisten lagi. Tapi saya punya sifu lagi power lah bab ni. Iaitu kita senaraikan kita punya task list satu hari tu daripada awal-awal pagi kita dah senaraikan lah. Kalau boleh bangun subuh-subuh tu dah senarai, buat subuh-subuh. Kalau lepas subuh pun lepas subuh. Kalau masuk office pukul 8 baru senaraikan pun boleh, tak ada masalah. Tapi kita senaraikan kalau 10 pun senaraikan 10. Kalau ada 20 senaraikan 20. Walaupun mungkin tak siap 10 atau 20 perkara yang kita nak buat tu, sekurang-kurangnya kita senaraikan dan kita highlight mana yang kita nak senaraikan dulu. Dan yang lagi terbaik adalah buat time blocking. Okay, task ni aku nak buat 30 minit. Task ni 1 jam. Task ni berapa lama, berapa lama. Dari situ kita akan clear macam mana kita nak nak menyusun kita punya masa lah. Termasuklah dengan urusan-urusan yang bukan urusan kerja, urusan kehidupan kita, urusan-urusan lain, komitmen kita di tempat lain dan sebagainya. Jadi itu dari sudut macam ni pembahagian keseimbangan tu kan. Tapi sebab ayat tadi sebut sehingga berjaya, semasa menguruskan perniagaan sehingga berjaya. Ayat dia lain macam sikit. Ha, tu Tuan Zul dah masuk.
Pun sudah masuk, alhamdulillah. Tak apa-apa. Teruskan dulu. Nanti saya bagi kat dia pula. Jadi dalam kita menyusun tu, contohlah kita nak capai satu target, katalah KPI untuk marketing ataupun footfall ataupun sales kan, dalam masa minggu ni ataupun sebulan ni. Jadi bila kita susun tu, kita terus rancang secara makro, itu secara besar, and then kita mikro kan benda tu, macam mana step-step yang kita nak buat setiap hari, siapa task yang kita nak delegate dan sebagainya. Sebab dekat malakat, cara kita sebagai management ataupun CEO ni, dia tak adalah acah-acah CEO duduk dekat kerusi dalam ekor, duduk dalam office kan. Kita punya konsep lebih kepada entrepreneur punya konsep, which is management ke, dia orang paling atas ke, dia orang nombor dua ke, nombor tiga ke, pun dia kena turun padang dan buat kerja sama-sama bila mana diperlukan ataupun mengikut pada kerja tertentu lah. Contohnya, ada marketing campaign yang saya sendiri akan buat. Kalau saya nak cepat, saya sendiri design poster. Nak cepat lagi, saya sendiri buat copywriting. Bukan sebab trust ke ataupun tak trust, tapi kita faham dari sudut pembahagian task. Okay, team dia dah ada task lain ni tengah nak siapkan. Jadi saya selesaikan task ni. Bagi-bagi-bagi macam tu lah. Termasuklah kalau macam kita menguruskan kerja-kerja lain pun, kita macam mana kita membahagikan tugas dan kita pilih apa high impact task yang kita perlu buat. Benda yang low impact mungkin kita bahagikan. Yang high impact dan nak cepat, penting dan segera. Dan kalau kita tahu kita passing pada staff kita ataupun orang lain, benda tu lambat siap ke apa ke, maka yang tu yang saya akan pilih untuk saya buat terus. Contoh macam tu. Faham ke? Faham, sebab saya sembang kan, jadi dia tak structured sangat. Tak apa. Sebab apa tu, bila saya terkejut bila Encik cakap yang Encik pun buat copywriting, Encik pun buat marketing, Encik pun turun padang. Sebab iyalah, kita pun ingat apa tu, kalau macam saya cakap, biasa orang kat luar kan nak disuapkan dekat dalam TV, macam CEO Mega Holding duduk kat meja, oh 10 bilion macam tu lah. Bukan yang ni CEO pun insyaAllah turun padang. Yeah, kalau insyaAllah CEO yang ada seorang pun sama juga. Kalau corporate besar ke, MNC ke, agensi ke, mungkin lah macam tu. Saya pun tak pastilah, saya pun tak pernah sampai ke situ kan. Tapi yelah, drama-drama TV ni yang banyak menggambarkan CEO ni, kerja dia calling-calling, sign-sign, lepas tu dah, okay, tu pergi bercinta. Macam tu je kan. Tapi kita lebih daripada tu lah, kadang kita the first to come and the last to go back lah kadang-kadang. Suka dengar tu. Dan apa tu, macam saya share sikit lah sementara waktu ni kan. Sikit je. Sebab saya sekarang tengah kerja dalam bidang IT, Linux unit. Lepas tu saya belajar dulu degree electrical engineering. Sekarang tengah buat masters in mechanical engineering. Lepas tu tiba-tiba otak dah tak keruan sangat. Dah kena mental disorder. So InsyaAllah bila cakap kena ada macam bahagian masa tu kena betul-betul macam khususkan, saya setuju tak sama benda tu. Sebab kalau tak reti khususkan masa tu, sakit bang. Ya, yeah, betul. Tapi itulah, bila kita belajar mengurus masa, dia memang kena tulis. Key dia adalah tulis. Sebab bila kita tulis, tak kira lah kita tulis nota ke, kita tulis catatan mesyuarat ke, kita tulis planning kita ke, jadual harian kita ke, dia bukan hanya tulis kadar tulis, tapi kita tulis tu sebenarnya dia macam kita tengah mengukir dalam otak kita. Lagi kita tulis, lagi kita ingat. Berbeza dengan dan kita, key dia kena start awal pagi kan? Awal pagi lagi power lah. Dari tengah hari. Depends lah, mungkin lah kalau kata apa, saya punya staff flexible sikit. Kalau ada setengah orang yang memang dia punya kerja tengah hari baru start, tapi dia habis tengah malam kan, itu masing-masing lah. Tapi paling power kalau saya punya guru ajar, memang start awal, mandi sebelum subuh, lepas tu dah tulis task list dia apa semua, dia terus buat kerja sebelum masuk office lagi. Sampai office baru dia buat kerja-kerja lain. Kira yang top priority ni dah settle sebelum masuk office. Itu level maha guru lah.
Lumayan. Kalau macam macam Tuan Zul punya level lain lah. Dia lagi power. Okay. So, terima kasih Tuan Mi. So, apa tu? Okay. Tuan Zul, nampak ada apa tu jadi speaker tu? Apa kata test mic sikit? 1, 2, 3. Okay. Boleh pun dengar. Alhamdulillah. Okay. So, Tuan Zul boleh ni ke? Boleh start juga ke? Boleh. InsyaAllah. Okay. So, tak apa dapat jumpa, dapat apa tu dapat jadi speaker pun alhamdulillah apa tu ni syukur sangat dah ni. Okay, so soalan pertama pula kepada Tuan Zul, nak tanya apa yang buat memotivasikan Tuan Zul untuk menjadi seorang CEO pada usia muda dan apa cabaran yang pernah dihadapi semasa mulakan company Geo Venture Solution? Dari dulu pernah pergi ke company ni masa mula-mula dulu, tak ada beritahu bila lah dengan geng-geng dulu kan. Oh, yeah. So insyaAllah mulakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kina untuk intro tu. Saya mungkin share sikit lah maksudnya apa yang sebab saya masa mula buat bisnes tu. Sebelum Geo Venture ni saya start pada 2017. Before that saya 2013. 2014 is my last punya career sebagai seorang geologist yang kerja dengan orang lain lah. So pada 2014 tu actually saya buat bisnes dengan wife, jual baju, t-shirt macam tu. So saya punya perjalanan bisnes tu mula ketika 2014 lah. Jadi kalau 2014 tu puncanya lah sebab bila kita kerja ni, kalau saya ni kerja sebagai geologist, jadi kerjanya adalah kerja dekat site. Dia menyebabkan Sabtu pun saya kena kerja. Sometimes Ahad pun kena kerja. Jadi masa tu lah, masa hari Sabtu tu saya rasa terlambut dah kena kerja hari Sabtu ni. So that's why saya kata kalau kemudian bila buat bisnes dengan wife, nampak macam okay sikit, ada macam steady sikit income, dan saya pun resign sebagai seorang geologist dan kerja buat bisnes dengan wife lah. Cuma itu ketika saya mulakan langkah bisnes saya lah. Tapi kalau kita sebut tentang Geo Venture Solution Sana Berhad ni adalah 2017 tu bila saya dah lama terlibat dengan bisnes kira saya boleh kata bisnes kecil-kecilan lah, maksudnya kita buat enterprise, cuma adalah staff juga dalam 7-8 orang macam tu. Cuma apabila saya nak mulakan Geo Venture ni, actually apabila saya melihat satu ialah bila saya dalam 2014 sampai 2017 tu saya dah ada asas bisnes, saya nampak peluang dalam bisnes geologi. Untuk pengetahuan yang hadir ni, Geo Venture ni adalah kita buat servis geological consultant lah, kita jadi perunding geologi. So saya tengok ketika tu kurangnya servis ni, dan kalau ada pun company is bukan bumi punya company lah yang agak besar. Jadi saya pun me and my partner decided untuk kita venture on this, kita pull fund sikit, kemudian kita belilah alat yang berkaitan dengan kita. Itu ketika di peringkat awal tu dia more kepada self-centric lah. Saya boleh katakan perjalanan saya buat bisnes dia bermula dengan self-centric, which is saya nak saya punya masa. Bukan dia bila buat bisnes ni memang orang kata jadi time freedom, dia bukan freedom tapi time flexibility lah. Saya nakkan flexibility tu, itu more on self-centric lah. Tapi bila matter of time, saya ingat ketika 2018-2019 lah saya punya mindset dengan bisnes ni jadi lain sikit, bila mana saya melihat dengan saya buat Geo Venture ni adanya peluang kerjaya yang saya boleh tawarkan kepada geologis-geologis yang freshie ni. Jadi bila saya dapat berikan peluang kerja, dan saya boleh katakan bahawa from self-centric saya dah jadi macam people-centric lah. Saya buat bisnes ni yang lebih memotivasikan saya adalah dengan bisnes saya boleh hire ramai geologis. Walaupun saya boleh katakan dalam circle saya punya company, maksudnya kawan-kawan bisnes ni, orang kata, Zul, kenapa kau punya company ni ramai sangat staff?
Kalau kalau tengok kasih tu pun tak adalah power sangat, tapi sebab saya saya rasa saya puas, saya rasa termotivasi bila mana saya boleh hire ramai staff. Dan bukan sebab saya nak fame ke, rasa bangga, bukan, tapi sebab macam contoh ketika after after COVID kan. After COVID tu ada saya punya one of my my staff, dia dia kena lay off. Dia dulu kerja geologi dekat Singapore, dia balik dekat Malaysia, dia kena lay off. You just imagine people who hired dan dia punya income is $10 dan kena lay off, duduk dekat Malaysia tak dapat kerja. End up dia macam mana dia, then dia start with dia punya monthly commitment, dan bila saya mampu untuk bayar gaji dia dan make sure dia boleh adakan something in the table untuk dia punya wife dengan anak-anak, that one yang menyebabkan saya rasa motivated lah. Then matter of time tu after COVID lah, 2020. So 2021, 2022 saya keep hiring lah staff-staff yang saya saya akan jadi, saya akan jadi lebih mudah hire staff kalau staff tu saya tahu dia punya masalah peribadi dia lah. Kalau ketika kalau ketika interview tu dia pun cerita lah dia baru kena buang kerja lah. Maksudnya saya punya staff dia adalah orang yang jobless. Kalau dia ada kerja, saya macam kau ada kerja lagi, okey lah. Dia itu maksudnya saya punya motivasi tu dah shift kepada people centric lah, ataupun kalau dalam geologi ni apa dalam industri geologi punya centric lah, more kepada untuk ni lah. Dan saya nampak itu adalah motivasi. Dan kalau kalau cabaran tu yalah, saya mula bisnes joint venture ni umur saya 31, which is sebagai seorang geologis yang bila tu dalam 2017 gitulah, umur saya baru 30 bukan 2017 no, baru 29 tahun. Saya umur 29 kita buat bisnes, which is yalah, dalam bisnes profesional ni kau orang muda. Apa sangat kau punya, yalah, in term of you punya technical expertise tu agak agak mencabarlah. Jadi kalau tanya cabarannya adalah apabila kita sebut tentang business professional, dia tak sama dengan business saya dengan wife saya, which is kita buat business je baju, orang tak pandang pun you punya professional certificate. So antara cabaran awalnya adalah saya nak gain that trust. So in order to counter this, so I pun hasil lah untuk dapatkan title professional geologist, bagi orang ada that trust. Dan saya hired one of my early punya staff, yang staff yang nombor dua, dia adalah title doktor. So bila saya ada staff title doktor ni, bila kena report tu ada title doktor tu, orang confident sikit lah. So trust. Kemudian next adalah in term of ilmu lah. Saya kira untuk kita buat bisnes, kalau kalau ada dalam dalam kalangan sini nak buat bisnes, untuk kita buat sales and marketing is easy bagi saya. Easy tu maksudnya kita nak buat duit, dia senang, dia masih lagi okay. Tapi kalau you nak buat bisnes, tu different league lah. You sebab bila mana kita nak buat bisnes, kita kena ada that knowledge for ilmu persyarikatan, kita kena tahu tentang senang berhad, kena penalty, kena bayar tax ke tak bayar tax, kena cash flow. So benda-benda gitu, benda yang menyerabutkan saya lah ketika di peringkat awal tu, sebab saya saya tak tahu sangat tentang ilmu bisnes yang sebenar. Maksudnya bukanlah bisnes adalah kita membina perniagaan, bukannya membina apa, membuat jualan. Membuat jualan tu saya rasa senang je, tapi nak membina bisnes tu susah. Dan number three adalah pembinaan tim lah. Bagi saya yalah, mungkin dalam kalangan sini mungkin kita pernah ada pengalaman apa jadi leader zaman-zaman belajar, jadi jadi pengurusi itu, pengurusi ini. So call that kita ada that leadership. Tapi bagi saya bila kita nak lead company, dia berbeza dengan kita nak lead organisasi. Sebab lead organisasi, kita tak cakap tentang dollar and cent. Lead organisasi kita sebut tentang apa kita adalah kita buat program, itu ini okey. Tapi bila kita nak lead satu pasukan yang dia rely on kita untuk dapat gaji dia, dia punya job scope dia, KPI dia, dia jadi lain. Jadi bagi saya, cabaran besar nak jadi CEO ni, so-called CEO muda kan, adalah kita nak lead the team
Then make sure all the team tu contoh macam sekarang saya ada 19 orang staff kan, which is ada pelbagai background, pelbagai year of experience. Jadi nak lead team, nak melayani kerana setiap seorang ni tu bagi saya adalah cabaran besar lah. Kalau you just cakap tentang you nak buat duit, then okay. Tapi kalau you kata you nak buat business, you kena hire orang, so terabot lah. Saya rasa yang cabarannya adalah pembinaan pasukan lah. Saya nampak itulah kot. Saya rasa antara cabaran-cabaran utama yang saya boleh share kan, kalau selain tu in terms of cash flow lah. This one, semua orang kalau akan buat business dia, benda pening kepala dia adalah pengurusan duit lah. Mesti duit masuk, duit keluar, nak bayar gaji, tak bayar gaji, nak bagi bonus, nak bagi duit raya lah, nak bagi itulah. Staff dia tak dapat dia, dia komplain je. Gitu lah. Dia tak kira cuti lagi. Cuti lagi. Itulah kot. Saya boleh kongsikan sedikit in terms of cabaran-cabarannya lah. Faham-faham. Okay. Terima kasih sangat. So, apa tu saya tertarik sebab bila Encik Zul cakap yang apa tu kena kerja lebih masa, lepas tu kadang tak puas hati pun kena turun padang juga. Sebab kan saya fikir, bukan saya fikir lah, saya macam pernah banyak kali apa tu macam came across videos of apa tu macam ada founders of and also CEO of companies juga, dia kata diorang macam penat kerja 9 to 5. So diorang berhenti lah kerja 9 to 5, buka business. Tapi bila buka bisnes, ha, diorang kerja 24/7 pula. So kan dia macam bertambah-tambah. Mm-hmm. Dan yang paling macam tangkap saya, saya macam tangkap sikit point tu kan, bila Encik cakap, Encik hire orang bila orang tu macam ada personal issue. Contohnya macam ada orang yang kena laid off masa kerja kat Singapore dulu. Lepas tu kan kita fikir kan dia ada anak, dia ada bini, dan dia juga kena bring something to the table to feed his family. So kan saya fikir kan sebab benda tu kan kita tak nampak banyak tau dalam, especially in management level. Sebab kalau contohnya kan macam company saya, company besar, bab-bab management, kalau orang yang dekat management tu kan kadang kan diorang fikir kalau nak selamatkan tengkuk sendiri je. Kalau contohnya kan okay, dan macam contohnya duit ada banyak ni je, apa tu macam funding ada banyak ni je, so kan apa tu kalau tak cukup kena kurangkan labor force. So pecatlah orang ni, pecatlah orang ni, kita fikir, diorang fikir macam tu tau. So bila dengar Puan Su cakap macam tu kan macam dia buka mata sikit untuk saya lah, kurang gitu lah. Dan hopefully dia buka mata sikit kepada orang lain juga, okay. So insyaAllah tanpa buang masa kita pergi pula kepada soalan yang kedua sekejap. Saya mencari soalan yang kedua pula. Kita bagi kepada Tuan Hilmi. Tuan Hilmi sedia ke? Ada. Seronok dengar Zul Bebel. Sebenarnya kita orang dulu pernah dalam satu geng apa tu, Create a Better Malaysia kan, insyaAllah. Dengan semoga dengan space kali ni pun kita Create a Better Malaysia juga, tapi dari segi topik lain lah, iaitu menginspirasikan orang-orang muda di luar sana. Maybe korang takkan jadi CEO macam saya, insyaAllah saya takkan jadi seorang CEO, I don't. Maybe CEO makan tidur kerja yelah kot, tapi CEO untuk buka syarikat sendiri tu tak ada lah. Tapi maybe dari apa yang dikongsikan daripada dua orang panel ni, dia akan menginspirasikan kita just to at least become a better person in our career, in our profession, macam tu. Dan kita kena ingat apa yang kita buat tu jangan semata-mata buat just for the sake of routine. Semoga apa yang kita buat tu bila kita tahu dia bagi impact, bagi benefit kepada orang lain, dan semoga benda tu boleh jadi macam saham pahala kita untuk di hari akhirat. Itu yang bezakan rutin dengan ibadah, ya tak? Betul. So, soalan untuk Encik Helmi pula. So, bagaimana cara Tuan Helmi sebagai seorang CEO Malakat Mall memberikan peluang kembali kepada masyarakat dan memberikan impak positif, yang cakap tadi, melalui operasi perniagaan ini? Dan adakah Tuan dan tim ada membantu membangunkan jenama-jenama lokal yang lain ke pasaran global? So, silakan. Okay. Ada dua soalan ni sebenarnya. Okay, macam mana pulangan kembali kepada masyarakat dan beri impak positif. Okay, secara asasnya mungkin rezeki saya lah, iaitu kita berada dalam satu organisasi yang memang tujuan dia adalah nak memberi impak kepada masyarakat. Dan memang the best business adalah business yang nak bagi impak ataupun selesaikan masalah masyarakat lah. Jadi contoh di Malakat Mall, apa yang kita nak cuba selesaikan adalah masalah beberapa perkara
Dan antara masalah paling utama adalah masalah dalam industri runcit negara. Sekejap, nak bersin. Alhamdulillah. Sorry. Alhamdulillah. Okay. Contoh, saya ambil satu data tahun 2019. Yang ini data yang dikongsikan oleh Menteri Usahawan waktu tu, Datuk Seri Wan Junaidi. Dia kata, industri runcit Malaysia nilai dia dalam lebih kurang 110 bilion ringgit. Dia mungkin plus minus lah, mungkin 108 ke 110 lebih kurang lah bilion ringgit. Besar. This is the industry yang direct to the consumer. Belum kira lagi industri dalam dekat perkilangan ke dalam dekat pengeluar, pengilang, pengedar. Ini peruncit je, which is direct to customer. Okay, 108 bilion daripada situ 60% dimiliki oleh syarikat asing. Dan itu adalah satu numbers yang pada kami sangat-sangat besar dan tak ada siapa yang nak selesaikan. Dan baki 40% tu, kalau Bumi Putera hanya 8% je, sangat sikit. Sedangkan majoriti penduduk adalah Bumi Putera. Dan of course yang banyak membeli adalah Bumi Putera. Jadi dari situ kita tengok tak ada siapa yang yang kita nampak cuba menyelesaikan masalah tu, dan kami yang ada sedikit kemampuan dan idea lah nak bergerak ke arah itu, kita punya idea adalah untuk sediakan satu tempat untuk orang berniaga runcit direct to the consumer, iaitu satu pasar ataupun satu mall. Sebab bila kita study lagi antara isu-isu lain lagi, contoh kalau kita tengok 60% tadi, dia kadang-kadang bukannya benda yang complicated sangat pun. Syarikat asing ni dia buka kedai, barang yang diimport daripada luar dan dijual kepada orang Malaysia. Which is benda yang kadang-kadang kita pun boleh buat. Kita boleh jadi distributor Samsung, distributor Apple, distributor TV Hisense ke, kipas Toshiba ke, apa ke, whatever. Barang elektrik ke, barang makanan ke, pakaian dan sebagainya. Kita, orang tempatan. So kalau kita boleh ambil balik 30% daripada 60% foreign ownership tadi, pergi kepada orang Bumi Putera kurang-kurangnya. So dia jadi lebih kurang dalam 30 plus minus. Kan? Jadi dia akan lagi fair dari sudut ekonomi. Sebab paling ramai yang bekerja dalam Bumi Putera punya company ni pun adalah orang Bumi Putera sendiri, dan itulah syarikat-syarikat yang tak mampu nak bayar cukai tinggi. Syarikat-syarikat yang tak mampu nak bagi gaji tinggi. Syarikat-syarikat yang pekerja dia pula bila dah gaji tak tinggi, pekerja yang tak bayar tax, tak mampu bayar tax, tak layak bayar tax ataupun bayar tax sikit, dan kemudian tak bayar zakat. Contoh, bayar zakat pun sikit. Contoh kan. Jadi benda-benda ni yang kita tengok dia punya impact dia sebenarnya besar. Mungkin kita nampak atau tak nampak, saya tak pasti. Tapi bila kita kupas, kita nampak. Dan ini baru pada angle peruncit je. Dan bila kita tengok lagi masalah ni, apa punca dia, apa antara pain point dia adalah orang kita yang ada produk, yang ada idea buat produk sendiri, buat barang makanan ke, pakaian dan sebagainya, tapi nak masuk ke pasaraya sangat-sangat susah sebab dia memerlukan capital yang sangat besar. Nak masuk dalam mall, nak masuk dalam ataupun ada produk nak letak dalam pasaraya Tesco ke, Giant ke, apa-apalah yang besar-besar, Jaya Grocer sebagainya pun mencabar nak masuk. Kalau dapat masuk pun kadang duduk di bawah-bawah, duduk di tempat-tempat yang mudah expired, dan nak kena bayar sewa racking, nak kena dahulukan duit dulu, which is kita memang sampai bila pun takkan mampu selagi mana tak ada orang selesaikan, sebab peraturan dibuat oleh pemilik pasar. Jadi timbul idea, why not kita ada pasar kita sendiri yang ada undang-undang kita sendiri, dan kita memudahkan benda yang susah di tempat lain. Jadi macam kita tengok sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, apabila Rasulullah dengan para sahabat dah hijrah ke Madinah, selepas Rasulullah dengan sahabat buat masjid dan didirikan akidah kat sana, ukhuwah dan sebagainya, antara perkara yang dibuat selepas tu adalah jadi
apa yang berlaku lepas tu memang hebatnya cara Rasulullah mengatur pasal Islam yang lebih adil, yang tak ada penipuan, yang tak ada riba dan sebagainya, menyebabkan semua orang lari ke pasal Islam untuk membeli. Akhirnya pasal Yahudi yang ada tu tutup. Bukanlah kita kat sini kita nak kata sampai biar tempat lain tutup ke apanya. Benda tu taklah sampai tahap tu, tapi kita nak menyediakan option yang lebih baik untuk peniaga-peniaga kita. Untuk Bumi Putra ke untuk sesiapa pun yang usahawan yang baru nak naik, usahawan yang baru mula, usahawan yang mungkin dah ada produk tapi belum kembangkan lagi, ataupun yang dah power dah tapi nak kembang ke luar negara, gunalah platform Malakat Mall ni. Sama ada secara fizikal datang buka kedai kat situ atau buka booth, atau nak guna nak buat training agent ke, nak buat event ke, carnival dan sebagainya. Contoh, kalau saya nak cerita ni panjang, kalau keluarkan slide ni panjang slide dia. Saya sebab dia kata macam mana bagi impact kan. Itu kita punya prinsip. Jadi apa lagi yang kita buat? Contohnya kita buat mall tanpa sewa. Kita tak memang tak kenakan charge sewa kepada peniaga-peniaga sama ada buka booth atau kedai. Sekejap, ada orang call. Saya kena cancel sekejap. Malam-malam ada call. Tak apa, faham. Saya pun tengah kerja ni. Nampak je klien mesej tu berada. Sama tengah mengadap laptop juga ni. Apa tadi? Kita buat tak ada sewa tapi hanya ada pada revenue sharing. Iaitu peratusan daripada hasil jualan gross dia. Bukan net eh. Memang total revenue sales je. Kalau contoh kita letak sama ada 10% hingga 20% ikut pada size, ikut pada tempat dan sebagainya. Katalah sales dia bulan ni RM30,000, maka kalau 20% dia kena bayar RM6,000 je. Kalau katalah berlaku PKP, terpaksa tutup, kan, na'udzubillah lah berlaku PKP sekali lagi. Kita macam Malakat Mall dulu, buka-buka sempat 4 hari. Hari kelima dah PKP. Jadi pengusaha-pengusaha ni tak boleh nak meniaga. Tak ada sales. Tak boleh buka kedai pun. Jadi dia tak perlu bayar sewa. Dia hanya perlu bayar utility sahaja. Itu contoh macam ni kita bantulah. Nah, kalau ikutkan ideanya, ideanya banyak lagi kita nak buat. Banyak lagi impact kita nak bagi. Cuma belum sempat nak buat semua. Kita mula sikit-sikit. Kalau masuk pada soalan kedua, nak kan panjang sangat pula kan. Soalan kedua tadi apa pasal impact kepada bukan. Ada membantu ada kan tuan dan tim ada membantu membangunkan jenama-jenama lokal kat pasaran dunia. Ke pasaran dunia. Okey. Setakat ni belum lagi, kita ada dalam planning untuk ke arah situ sebab part of our group dalam Malakat Group adalah brand Brainy Bunch, Tadika Brainy Bunch dan Sekolah Antarabangsa Brainy Bunch, dan juga brand Boba Tea Tiamo, which is dua bisnes ni yang kita dah ada di luar negara. Contoh Brainy Bunch dekat Malaysia ada 100 cawangan, dekat Singapura ada 4, Indonesia 2, Brunei ada 1, dekat Turki ada 1, dekat Gaza kita ada sekolah charity, dekat US coming soon insyaAllah, dan beberapa negara lagi yang coming soon dalam tahun ni insyaAllah. Tiamo pun dah ada di Indonesia dan di Turki, dan di Malaysia ada dalam 30 lebih kurang plus minus satu bisnes bobati. Jadi bila kita dah ada, kita dah mula explore pembukaan di luar negara ni, insyaAllah brand-brand lain yang dah ada capacity untuk berkembang tu boleh follow sama-sama lah, senang kata kan. Macam mana nak explore kat sana, kita pun dah kenal orang, dah tahu sikit selok-belok nak bercakap macam mana. Kalau tak ayam dan itik je cakap sana orang tak faham, sini tak faham, undang-undang dia macam mana. Kan, bila nak bisnes ni, dia tak sama macam kita pergi bercuti. Pergi bercuti mungkin senang. Tapi bila nak set up bisnes, setiap negara dia ada undang-undang yang berbeza. Negara A, undang-undang dia lain. Negara B, undang-undang dia lain. Lepas tu kita nak hire pula staff kat sana, ada juga undang-undang dia lagi. Kan, nak menyewa kedai ataupun beli kedai, ada pula lagi undang-undang dia. Jadi benda-benda itu semua, negara yang kami nak masuk tu insyaAllah kita boleh bantu. Dan dalam masa sama pun ada lagi orang-orang yang nak ada ramai juga lah yang bantu kami juga untuk bawa masuk Brainy Bunch ke negara-negara lain.
contohnya negara Eropah dan sebagainya. So nampak networking tu penting jugalah kan, kau nak masuk ke negara orang tu juga. Betul-betul. Saya tertarik bila Encik cakap, yang pasal Encik tak kena, betul malah Kak Mal tak menggunakan sewa kepada peniaga-peniaga, sebab saya teringat apa tu, macam contohnya lah dekat, sebab saya duduk kat kawasan Hulu Selangor. Hulu Selangor ni kalau nak kata urban sangat, taklah urban sangat, eh, biasa-biasa je. Tapi kalau contoh kita pergi ke Lotus, Tesco kan, dengan cerita, bukan dengan cerita, daripada orang yang menyewa kat sana, satu slot yang kecil saja boleh makan sewa dalam RM3,000 sebulan. Untuk peniaga kecil tu, ya Allah, sakitnya dada. Ya, betul. Faham, faham, faham. Ya, ada setengah tu memang sewa mahal satu. Lepas tu dia renew, kena renew setiap tahun. Jadi bila tiap-tiap tahun tu kadang naik lagi, naik lagi. Dan ada kebanyakan mall-mall besar pula, on top of rental yang dikenakan, dia ada GTO, gross turnover, iaitu macam revenue sharing jugalah, tapi mungkin dalam 2.5% ke 3% ke, ikutlah pada mall tu. Jadi maknanya kena bayar juga extra lagi, bukan hanya pada rent, base rental je. Faham, faham. Nak juga buka mata kat Pak Niki. Okay, terima kasih, terima kasih. So, sekarang apa-apa. Oh, dah pusu-pusu. Itulah, panjang sangat nanti. Tak apa, tak apa. Tak apa, alah. Santai-santai je malam ni. Biasa-biasa. Okay. So, kita move on pula kepada okay, pada Tuan Zul. Okay. Tuan Zul, ada lagi tak kat situ? Oh, InsyaAllah. Boleh mic pun okay. Ada. Okay, cantik. So, kita pergi pada soalan kedua pula untuk Tuan Zul. So, okay. Okay, menurut pendapat Tuan kan, apa kemahiran since Tuan berkecimpung dalam bidang business in professional industry, okay, apakah kemahiran yang penting yang harus dimiliki oleh seorang CEO muda untuk berjaya dalam persekitaran perniagaan yang pesat pada hari ini? So, dipersilakan Dr. Mashkura. Okay, Bismillah. Untuk yang soalan ni sebenarnya menarik, sebab dia, saya boleh katakan, saya sebab saya membina bisnes ni, saya satu bisnes dengan wife tu, bisnes t-shirt. Lepas tu yang kedua saya buat dengan partner saya, kita buat bisnes buat pakaian di Bandung. Yang ketiga adalah joint venture which is professional. Yang keempat saya ada satu lagi company, Digivo Cina Merah, dia kita buat digital marketing. Sebab bagi saya, setiap satu tu dia macam sama, tapi actually dia ada skill set yang lain, terutamanya bila sebab saya ni dijemput oleh jabatan profesional. So antara bisnes saya yang memerlukan kepakaran profesional ni, yang yang kena dengan JPRO ni adalah geologis ni lah. Jadi saya kira antara skill yang penting, yang pertama sekali bila mana kita nak buat, kita nak build satu company yang so-called is professional consultant ataupun professional services, bagi saya adalah kita punya capability dari sudut profesional kita tu. So macam saya, bila saya, kalau saya sebagai geologis, dan geologis lah, kalau dalam sini ada engineer ke, ada apa, lawyer ke, even doktor ke, tekaf advisor ke, surveyor ke, any professional punya ni, kita perlu ada that strength dalam bidang kita punya sendiri, which is itu adalah satu skill set yang pertama yang kita perlu ada. Dia tak sama dengan macam contoh saya buat bisnes jual baju. Saya tak perlu jadi seorang pakar fashion, orang akan beli juga. Contoh saya ada bisnes digital marketing, saya tak, walaupun saya memang ada kepakaran dekat marketing, tapi saya tak perlukan skill set itu paling utama kalau saya ada staff yang saya memang saya berharapkan. Tapi untuk profesional ni, no matter how, orang nak tengok juga, klien nak tengok juga siapa the owner, then apa dia punya set dia lah. Sebab saya pernah macam bila kita present, kita sebut tentang technical, since saya tak ada any professional punya certificate, maksud which is time tu saya bukan professional geologist lagi lah, dan saya bukan doktor, dan dia macam orang still okay, tapi dia tak begitu powerful lah. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah skill set yang basic lah.
Itu sales sales and marketing. Bila kita jadi CEO ni, at least benda front end yang yang utama tu kita boleh cover dengan baiklah. Sebab kalau sales and marketing kita as a CEO tak tahu tentang sales and marketing, sedangkan ini adalah dia macam kita boleh kata engine lah untuk kita nak bergerak ni. No matter how, kalau engkau power sangat untuk leadership ke, engkau power sangat in terms of corporate ke, tapi kalau kau tak pandai tak cari duit, tak pandai buat masuk duit, then tak guna jugalah. Sebab CEO adalah dia kena masukkan duit dalam syarikat. One of the role dalam CEO, duit masuk duit tu tak semestinya buat sales sajalah. Dia boleh jadi macam mana you boleh buat investment, you buat utilize grant daripada kerajaan, you buat collaboration dengan rakyat industri, as long as you dapat masukkan capital di dalam syarikat kita. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah skill leadership lah. Sebab macam saya sebut yang first session yang first tadi kan, sebab leadership ni kita macam pandang enteng. Sebab saya pernah rasa yang saya rasa saya dah okey dah dari sudut leadership, tapi bila mana kita as a leader ni ada lack of, maksudnya kita ada communication breakdown dengan kita punya team, kita tak properly catat apa yang kita instruct kepada team, kita tak ada pembinaan team yang kukuh, maka end up team saya, saya pernah dulu tapi ini sebelum saya buka joint venture lah, ada team yang tak suka dengan kita punya pendekatan. So benda-benda gitu, kita as a leader kita kena ada this skill as a leader. Dia leadership ni bukan saja kemahiran memimpin, tetapi kemahiran mengenal pasti kita punya anak buah ni, dia punya kelebihan dan kekurangan. Benda yang saya kira, benda yang saya implement dekat company joint venture yang saya rasa antara yang memberi impak adalah saya kenal bahawa, saya contohlah, kita ada staff yang kita tak boleh tipu lah. Setiap orang ada personality yang berbeza. As a leader, kita kena tahu. Betul. Kita punya anak buah ni, dia jenis kerja detail ataupun tak. So, kalau kita tahu anak buah kita ni jenis panas sembang, tapi kau pun letak dia dekat kerja buat report, yang nak kena review report, dan tak tepat lah. Kalau dia jenis panas sembang, kau kena letak dia dekat mana? Kau kena letak dia as a, kita punya PR, kita kalau contoh kita nak pergi nak dapatkan kebenaran authority, kita nak pergi hantar dia apa sembang dengan kita punya apa vendor kita ke, dengan klien ke, itu orang macam tu. Tapi kalau kita tahu dah dia ni jenis berat mulut, tapi kita letak dia dekat sebagai kita punya PR punya person, dan tak betul juga. Kita kena letak dia kalau dia jenis berat mulut dan dia adalah seorang yang teliti buat kerja, kita letak dia sebagai orang yang buat report. Kalau kita tahu dia ni bagus in term of knowledge, tapi in term of fitness dia tak bagus, betul? Sebab geologis kena pergi site kan. Takkanlah kita nak letak dia dekat site yang hutan sampai kena turun naik bukit. So bagi saya leadership skill ni dia sangat luas lah. Dia sangat luas bila kita saya duk baca buku leadership, kita tanya kawan-kawan macam mana nak lead team. Bagi saya ini adalah skill yang paling utama as a CEO untuk membangunkan bisnes. Tadi kalau kau buat sales and marketing, then yang tu adalah sebagai seorang tukang masuk duit, then okay. Tapi untuk sebagai seorang CEO, untuk you nak lead team, you nak grow team ni, nak pergi ke tempat yang you nak target tu, then leadership skill ni memang sangat-sangat critical yang kita kena adalah. Dan seterusnya adalah kita kena ada this capability. Saya kata sebab kita sebut tentang dalam keadaan cabaran dunia ekonomi sekarang kan. Jadi bila katakan benda yang kena ada, saya rasa bukan as a CEO saja, as a kita untuk survive ni kita kena ada. Saya suka daripada adapt and agile. Adapt ni apa? Adaptability dan agility. Maksudnya kita kena adapt, kita kena sesuaikan diri. Yang kita kena agile ni apa? Agile ni adalah ketangkasan. Kita kena boleh adapt dan kita kena tangkas. Tangkas ni apa? Sebab antara benda yang saya rasa ketika COVID kan, bila mana COVID, benda yang saya rasa bila dalam kalangan kawan-kawan bisnes CEO ni,
kita sebut tentang agility ni, kita kena agile, kita kena tangkas berubah dengan keadaan apa yang berada sekarang. Ketika COVID tu, keadaannya contoh ketika COVID, saya ada bisnes dengan walaupun bukan company venture, tapi kita kena tangkas dengan keadaan. Okey, sekarang ni kita kena tutup, tak boleh nak buat apa, dan kita kena cepat fikir bahawa oh, kita kena ada this plan B, plan C, plan D. So as a CEO, kita kena sedar tangkas untuk membuat keputusan dengan keadaan apa, ekonomi yang macam contohlah hari tu kan, macam contoh hujung tahun lepas berlakunya PRU. Mungkin orang nampak bila mana berlakunya PRU, orang nampak bila berlakunya pembubaran pada hujung tahun lah, which is bulan 11, bulan 12 gitu, macam tak dapat efek. Tapi sebenarnya dari sudut kita yang bermain dalam industri, dia memang beri efek. Sebab ketika tu PM dah umum dah bajet. Bila PM umum bajet, kita orang industri ni, kita tengok bajet mana yang berkaitan dengan kita punya bidang kita. Oh, which is, oh sini bajet. Kita dah susun. Tiba-tiba bubar. So, bajet tu jadi hole. Lepas tu, pengumuman bajet yang baru pula pada baru ni, hujung bulan 2, awal bulan 3 juga. Which is kebiasaannya projek-projek government, direction government, bajet turun tu, diorang dah, kebiasaannya projek dah bermula pada hujung bulan 2 atau hujung bulan 3, hujung bulan 2 ataupun awal bulan 3 dah start dah projek-projek government yang memerlukan kami punya services. Tapi disebabkan bajet tu delay, benda semua delay. Bukan saja dan apabila bajet government hold, then projek dekat swasta ni pun dia jadi slow juga. Jadi kita sebagai CEO, kita kena ada this skill yang, oh sekarang ni berlaku ni, kita kena buat apa, kita kena buat apa, kita kena buat apa, kita kena susun benda tu. Jadi saya nampak kita kena satu, kita maksudnya dengan keadaan sekarang ni. Okay, itu adalah skill set yang keberapa dah, ketiga ni. Keempat, itu adalah kita nak menganalisa situasi sekarang. Then the next is adalah bagi saya benda yang sangat-sangat penting as a CEO. Sebab dalam bisnes ni, kita dalam bisnes ada tiga mata tau. Mungkin saya boleh share lah. Dalam bisnes ni ada mata, kena ada tiga mata. Satu, mata pertama tengok masa lalu, which is itu adalah kerja-kerja HR, admin, finance, finance lah. Terutamanya dalam melihat masa account, dia adalah melihat masa lepas. Kita record, kita record, report adalah benda tengok masa lepas. Mata yang kedua adalah tengok pada hari ni. Tengok kita punya operasi, tim kita pergi site, report macam mana hari ni, which is itu mungkin boleh di-run oleh kita punya CEO kita, Chief Operation Officer kan. Yang lepas adalah CAO, Chief Administration Officer. Dia tengok benda lepas. CEO dia tengok pada hari ni. CEO dia fokus semua, tapi benda yang paling penting adalah dia kena tengok masa depan. Sebab, huh? So as a CEO, kalau you punya team, the whole tengok adalah pada masa hari ni dan masa belakang, siapa nak tengok masa depan? So, the next skill set yang saya kira perlu ada kepada CEO ni adalah mata untuk melihat foresight tu. Kita kena melihat masa depan tu macam mana. Kita kena tahu bahawa lagi 3 bulan, lagi 1 tahun, lagi 3 tahun macam mana kita punya ekonomi, macam mana company kita nak pergi. Kita kena bayangkan macam mana kita nak bawa company ni. Jadi kita kena intercept awal. Contoh saya dalam bidang ni, dalam bidang geologi ni, kita tengok okey dasar ekonomi kita, kalau dalam kami, dalam bidang saya ni, kita nak pergi ke arah future ni adalah REE, rare earth kan. Banyak orang sebut tentang rare earth, even MB Kedah pun sebut tentang rare earth. Ketika kita apa, Dato' Kaki pegang Kesah pun cakap tentang rare earth. Jadi kita tahu bahawa masa depan adalah kita sebut tentang elektrik car menggunakan tenaga bateri yang menggunakan super magnet tu menggunakan rare earth. Jadi kita tahu bahawa masa depan adalah milik rare earth. Jadi kita kena ada this insight. Kalau as a US
CEO, you tak boleh intercept this insight and this foresight. So siapa nak tengok dalam company? Kita lah kena tengok. Sebab tu saya katakan sebagai seorang CEO, kita kena tahu, kita kena boleh jangka ke mana hala tuju bisnes kita ni berdasarkan keadaan industri, keadaan ekonomi. Contoh, kita kena kata, okay, contohlah contoh, saya tak kata jadi, contoh Perdana Menteri kita jadi PMS, jadi XPM, contohnya kan. So bila dah tukar Perdana Menteri, tukar kerajaan, apa akan terjadi dalam ekonomi, apa yang akan terjadi dalam industri kita, apa yang akan terjadi kepada bisnes kita. Jadi kita kena, apa akan terjadi pada keadaan cash flow ni, apa cash flow masyarakat, kita kena tengok apa akan terjadi, dan kita lah yang kena deduce benda tu. Oh, kalau tukar kerajaan, efeknya adalah menteri tukar. Bila menteri tukar, dasarnya mungkin tukar. Dasar yang menteri ni adalah apa-apa-apa. So, kita kena tengoklah benda-benda gitu sebab saya dalam bidang profesional lah. So, macam contoh, katalah sebab macam Malaysia sekarang banyak tentang tanah runtuh apa kan. Kita tahu sekarang ni orang semua awareness tentang tanah runtuh. Dan ada polisi-polisi baru yang dibuka disebabkan tanah runtuh. Even sekarang ni, saya tengok nak buka kebun pun dah kena keluarkan report geologi lah. Sebelum ni tak ada. So, kita tengok, sekarang ni polisi dah stated kata bahawa kena ada report geologi lah, even nak buat kebun. So, kita tahu dah kita punya pergerakan kita tu nak pergi ke mana. Jadi, saya nampak itu adalah skill set, dan yang terakhirnya adalah in term of kita punya managementnya lah. Maksudnya kita kena ada skill this management, kita kena keep on learning, which is this one saya tak bebel panjang lah. Saya banyak bebel kepada foresight tu lah. Saya nampak benda tu adalah benda yang paling critical sekali, skill set yang perlu ada pada CEO, which is dalam satu company orang lain tak tengok, CEO saja yang kebiasaannya tengok. Okay, jadi eager eye kan, tengok daripada atas semua. Padahal kalau orang ke bawah tu tak nampak betul pun. Faham. So, sebelum saya lupa, sebenarnya kenapa tu admin dah banyak kali dah tap saya kata Hakina, cakap dekat audience, kalau siapa yang tanya soalan tu kan boleh tanya soalan, okay. So, sekejap, sekarang pukul apa? Pukul 10, 1 minit, pukul 10:30. Jadi kalau sesiapa ada nak tanya soalan, boleh kemukakan di, jadi saya cakap ruangan komen tapi tak boleh, Twitter space dia dekat ni. Apa tu, dia dekat tweet, reply your tweet dekat situ. So boleh reply tweet dekat this particular space, okay. Saya akan bacakan soalan, okay. Sebab first sekali kan, pertama sekali sebab saya nampak ramai orang, jadi kan, dan satu lagi, bukan senang nak kumpulkan kedua-dua panel dalam masa yang sama, okay? Sangat-sangat susah. So, bila diorang dah ada kat sini, kita grab the opportunity untuk tanya soalan kalau boleh kat mereka, okay? So, lagi apa? Dan kalau siapa nak macam tanya openly, okay? Boleh request to open. Request to speak, okay. Nanti kami akan bagikan, insyaAllah kalau ada masa kami akan bagi peluang untuk anda berinteraksi dengan tanyakan soalan kepada panel, ya, insyaAllah. So kita pergi pada sebelum tu, ada siapa nak tanya soalan ke? Dia ada. So, dia ada, tak ada masalah. Sebab tadi ada soalan, jadi kita pergi kepada penutup penutup ke 5 minit seorang. So, sebagai penutup, apa nasihat yang boleh tuan bagi kepada usahawan muda yang baru nak menceburi dalam bidang perniagaan kepada audiens kita ini? Lucu saya beritahu orang-orang ni. So, persilakan kita start dengan Tuan Ilmi dulu lah, okay?
Apa soalan tadi? Oh, ya tuan. Apa nasihat yang tuan boleh berikan kepada usaha muda yang baru nak menceburi dalam bidang perniagaan? Ya kan? Nasihat untuk menceburi bidang perniagaan yang baru nak mula. Okey. Susahnya nak bagi nasihat ni. Bukannya kita ni power sangat. Tapi kalau nak berniaga, pada saya pertama, kita kena tahu apa yang kita nak berniaga. Kita kena tahu apa yang apa servis atau produk kita nak jual tu, kan? Siapa target audience kita dan macam mana kita punya cost structure. Saya suka tengok pada cost juga, especially pada produk dan services ni pun kadang orang terlepas pandang cost structure ni. Dia berniaga sale banyak, nampak show, oh sale kita tahun ni banyak, tapi kenapa macam tak ada untung? Sebab cost structure salah, contohlah. Itu antara benda-benda asas yang kena tahulah. Target audience supaya kita tahu kita nak market kepada siapa. And then produk tadi dan cara pemilihan produk ataupun servis tu, macam mana nak study pasal demand ke, pasal apa semua tu, itu satu perkara yang lain lah. Itu rasanya mungkin saya tak perlu cover lah. Mungkin katalah dia dah ada, dia dah decide dah, okay, saya nak berniaga, apa contoh, bagi satu contoh. Nak macam tadi saya baru je beli ni apa tu, produk matcha. So maybe matcha latte ke kopi lah, katalah dia nak buka, dia nak buka coffee stall ke ataupun nak buka cafe. So dia kena, dia kalau benda yang dah ada biasa pula di pasaran macam cafe ni dah banyak kan, dah berlipat. Jadi apa kelainan cafe dia, sama ada kelainan cafe, dan kita kena faham konsep cafe ni. Dia bukan semata-mata makanan kita sedap, harga kita murah atau mahal. Tapi kedai makan atau kafe ni dia adalah experience yang kita jual. Orang datang, apa dia punya first impression, dia duduk, apa perasaan dia bila dia masuk, duduk, bila dia nak order, macam mana dia disambut, bila makanan tu sampai, macam mana keadaan makanan tu, rupa makanan tu, pinggan macam mana, cawan macam mana, kerusi macam mana, pasang lagu ke tak pasang lagu ke, vibe dia aircon tak aircon, tempat isap rokok ke apa ke, cara melayan pelayan ke, cashier senyum tak senyum, benda-benda tu semua. Dia kena consider sebab meniaga makanan adalah experience. Kita jual experience, kita bukan jual makanan aku sedap. Sama kalau kita tengok Starbucks ataupun McDonald's, dia ada the best. Okay, jadi dia kena consider benda-benda macam tu lah. Maknanya dia kena faham apa bisnes dia, sedetail-detail yang boleh. Dan kalau dia tak faham, maknanya dia kena cari siapa rujukan dia. Sama ada rujukan tu dalam online atau rujukan yang real, dia kena menuntut sebanyak-banyaknya. Jangan rasa dah cukup hebat. Walaupun dah berniaga 5 tahun pun, kita banyak lagi boleh belajar daripada orang lagi senior. Kalau dah berniaga 20 tahun pun, kita kena belajar juga daripada orang lain. Sebab kita sentiasa limited. Kita adalah manusia kan, kita sentiasa limited knowledge kita. Kalau kita duduk je dalam office kita hari-hari pun, knowledge kita akan di situ je, tak berkembang. Macam sebelum ni saya pernah sembang dengan Tuan Zul. Dia kata sentiasa belajar daripada orang yang lebih tua. Walaupun dia tu pangkat mungkin maintenance ke, technician je ke, apa pun, tapi dia mesti akan ada angle yang berbeza yang kita boleh belajar. Mesti ada satu benda yang kita belajar, sama ada kita boleh buat ataupun belajar benda yang kita jangan buat. Contoh benda-benda macam itulah. Benda yang saya boleh cakap kot secara ringkas, nanti kita tambah lagi. Terima kasih. Kita pergi pula kepada. Sebelum tu ada ada tambah lah. Puan Elmi ada seorang ni tanya, IMTID tak tahu lagi siapa. Dia tanya kenapa Malakot Mall kat Melaka kena tutup eh? Boleh jawab ke tidak boleh jawab? Malakot Mall Melaka tutup ada beberapa faktor.
antaranya adalah kita tak mampu untuk sustain, dan yang keduanya adalah owner building itu sendiri pun tak membantulah. Asalnya kita masuk di sana, kita nak buat dekat Cyberjaya aje dulu, baru buka dah BKP kan. Takkan kita pun nak buka second mall. Tetapi ditawarkan oleh tuan tanah dan juga tuan building tu untuk masuk berniaga semasa PKP. Dan kita bincang waktu tu untuk ada deal yang baik lah dalam keadaan PKP tu, supaya kita pun faham lah PKP ni macam-macam masalah kan, nak beli barangnya, harganya dan sebagainya. Tapi rupanya selepas setahun tu dia tak dia tak setuju pun untuk bantu, dan bahkan dia siap cakap, oh kami ni nak sebut ke umum ni. dia kata kita orang bisnes, kita orang tak nak tolong-tolong. Bila dia, kita dengar je ayat macam tu, kita pun terus back off lah. Tanpa kita, kita terus pindah ke tempat baru. Kita bagi jawapan yang saya bagi jawapan umum sikit lah kan. Bagi jawapan umum sikit lah. Tapi kita dalam proses nak buka Malakat Melaka di Taman Rembia Murni, dekat sebelah klinik kesihatan Rembia Murni. Kita akan start dengan Malakat Grocer dulu. Kita dah ambil satu satu blok, shop lot, 3 tingkat dan 2 tingkat. Satu blok tu kita ambil, tapi kita akan start slow-slow lah. Kita tak nak terus spend banyak, sebab kita pun daripada PKP hari tu pun belum recover full lagi. Masih macam baru lepas perang, masih ada injet sana sini lagi. Jadi insyaAllah, minta doa lah. Terima kasih. Kalau ada baca benda-benda yang macam-macam tu, boleh boleh tanya saya, boleh PM lah, tanya betul ke ni, betul ke. Biasalah kadang-kadang bila kita buat benda yang lain daripada lain ni, ramai orang akan tanya macam-macam. Dan ramai orang akan cakap macam-macam. Terima kasih pada jawapan kita tadi. Hopefully hopefully jawapan tu bolehlah bagi a bit of satisfaction pada yang bertanya. Okay. Dan seterusnya kita tanyakan soalan yang sama, juga soalan yang sama kepada Tuan Zul pula. So Tuan Zul, okay, saya ulang balik soalan ni. Apa nasihat Tuan yang boleh berikan kepada seorang muda yang baru nak menceburi dalam bidang kesihatan? InsyaAllah. Silakan. Okay, okay, untuk yang soalan ni, mungkin antara benda yang saya nak sebutkan, yang pertamanya adalah langgar je. Jangan nak fikir teruk sangat. Kita nak kena itu, nak kena buat business model lah, kena buat itu lah, nak buat ini lah. Jadi bagi saya, knowledge tu akan datang concurrently dengan kita punya proses. Jadi kita, kalau betul kita rasa kita ada that eagerness, ataupun kita ada rasa that kita nak do something yang berbeza dengan kita punya daily routine, just buat. Sebab saya suka quote ni, kita jangan fikir kita berjaya atau gagal, tetapi kita fikir kita berjaya atau kita belajar. Which is, there is no such failure lah dalam kamu seorang yang betul-betul menjiwai dunia bisnes. Dia tak kisah pun so-called gagal tu, tetapi dia fikirnya adalah itu bukan satu kegagalan, tapi itu adalah satu proses untuk kita belajar lah. Itu yang pertama, which is untuk yang keduanya adalah untuk kita, of course kita nak langgar-langgar pun kita kena persiapkan diri dengan knowledge lah. Jadi bagi saya sekarang ni, bersiapa-siapa orang share knowledge tentang bisnes ni, just ambil, tapi ambil dan buatlah. Masalah orang buat bisnes ni, kadang-kadang dia ambil sangat banyak knowledge tapi haram, tak buat apa-apa pun. So masalah tak buat pun masalah juga. So ambil knowledge dan buat. Itu nombor dua. Dan yang ketiganya adalah in term of mindset kita buat apa. Dan macam saya punya mention soalan pertama tadi, kita punya mindset kita tu adalah kita nak memberi manfaat kepada orang lain lah. Itu bagi saya mindset. Bila kita ada mindset yang besar gini, dia tak limit kepada self-centric, which is kita, apa yang kita dapat. Macam contoh, kalau dulu orang sebut tentang big why, nak hantar mak ayah pergi umrah lah, nak bagi anak bini itu ini lah, which is
benda tu bila dah sampai jangan buat. Tapi kalau kita punya objektif kita adalah is people centric, kalau setakat kita dah baru hire, macam contoh saya sekarang baru lebih kurang 20 staff. Apa banyak lagi orang lain dekat luar ni yang lagi struggle in term of ekonomi, jobless. Tapi jadi benda tu je kita jadi macam oh tak cukup lagi sebab benda tu benda yang susah kita nak capai untuk kita nak memberikan manfaat yang lebih besar kepada orang lah. Seterusnya adalah sebab Hilmi dah curi poin saya tadi, tapi saya nak mention juga sebab saya suka poin ini adalah kita berkawan dengan orang yang 10 tahun lebih tua berbanding kita. Dalam bisnes, saya memang suka duduk lepak-lepak dengan abang-abang yang dia lagi dah buat bisnes 10 tahun lagi awal berbanding saya. Sebab kita tahu kita boleh belajar dari dia. Saya suka untuk berkawan dengan orang lebih tua. Dan walaupun kita mungkin kelihatan nampak tua lah, dengan rambut macam gugur lah, kulit berkedut lah. Tapi yang pentingnya kita berkawan dengan orang tua supaya kita dapat dia orang punya wisdom. Sebab you can get knowledge daripada you punya pembacaan, you dengar orang bagi talk, apa itu. Tetapi you hanya dapat ilmu, you dapat knowledge. Tapi you tak dapat wisdom. Wisdom ni nama tak tahu. Dia memang datang daripada orang yang berpengalaman. Betul. Sebab saya boleh katalah saya duduk dengan kawan-kawan yang sebaya dengan saya. Dengan saya duduk dengan orang yang buat bisnes 10 tahun lagi tu berbanding saya. Walaupun isu yang sama, ilmu yang sama tapi executionnya berbeza. So, wisdom ni kita tak akan dapat dengan keadaan kita duduk dalam sekat-sekat kita yang sama umur. Tapi wisdom ni kita boleh dapat bila mana kita ada dengan orang yang lebih tua berbanding kita lah. Sebab tu saya suka buat tu lah. Dan yang lastnya adalah sebagai seorang CEO ni, kita kena stay hunger and keep learning lah. Itu benda yang kita perlu ada. Kita jangan ada rasa selesa dengan apa yang kita capai. Kita jangan ada rasa selesa dengan apa yang kita dah tahu. Dengan keadaan dunia yang sangat cepat macam sekarang ni, kita kena sentiasa hunger, kita kena sentiasa intensity sebagai seorang, yalah nama apa CEO muda. Orang muda ni dia punya kelebihannya adalah kita punya pace tu kita boleh laju. Jadi macam contoh bila saya punya kawan collaboration saya dalam bisnes ni, dia lagi tua tapi dia ada wisdom. Dia ada network tapi dia tak ada pace. So kita boleh pace, kita boleh laju. Kita apa yang kalau kita gagal, sokol gagal tu, apa je yang worst case scenario yang berlaku dengan kita yang umur baru 30, saya 35 kan. Kita ada 10 ke 20 tahun lagi untuk kita bounce back kalau something happen to us lah, sebab kita muda kan. So bagi saya, sehingga kita terus jalan je lah. Itu je kot. Cuma sedikit selamat pagi saya. Malam. Saya terasa bila Pak cakap apa tu, berkawan dengan orang 10 tahun lagi tua daripada kita, sebab macam ni lah. Kita sikit lah kan. Sebab saya kan duduk kat UM, saya baru belajar master. Lepas tu budak-budak kat sini yang buat PhD pun umur 25-26 tahun. So diorang macam, entahlah, diorang macam refer kepada kita. Contohnya kan macam banyak benda-benda yang kita waktu muda-muda kan macam takut. Kata kak boleh ke buat macam ni, boleh buat macam ni. Macam mana nanti masa depan kita punya ekonomi macam ni? Kata tak apa, insyaAllah okey, ya ada. So kan macam insyaAllah betul lah. Faham tu. Best. So insyaAllah yang part yang paling saya suka sekali ialah always hungry for knowledge. Okay? Kita jangan rasa yang kita ni sentiasa belajar dan selesa. Apa yang kita ada ni, oh cukup. Tak apa. Tak, kita kena always cari ilmu. Lepas tu walaupun ilmu berbayar ke ilmu free ke, tak apa. Kita grab. Tapi jangan just berandukkan pada satu sumber je lah. Eh. Kita pick and choose daripada banyak sumber juga. So, insyaAllah, sekejap saya nak tengok ada lagi persoalan lain. Masih tak ada. Okay. So, insyaAllah, itu sahaja daripada kami, Jabatan Profesional Muda Tabung Lepas Malaysia. Dan terima kasih lagi sekali kepada kedua-dua panel kita. Dan terima kasih juga kepada anda-anda semua yang masih berada di dalam space ini. Ramainya.
Saya macam teruja sikit bila tengok ni. Okay. So, terima kasih kepada Encik Hemi dan juga Encik Zul. InsyaAllah lama tak jumpa dua-dua ni. InsyaAllah dah masa agak apa tu kepada anda semua. Okay. Jangan lupa untuk teruskan apa tu, untuk teruskan, bukan subscribe, untuk teruskan melanggani website JPRO. Okay. Di www.jpro.rg.my kita ada Facebook, Twitter, Instagram and also YouTube juga. Okay. So kalau nak tengok yang siri aktiviti yang lepas-lepas masih juga ada. Okay. Masa saya first jadi apa tu menjadi moderator aktiviti pun ada juga, boleh tengok. Okay. Dan kalau anda ingin menjadi salah seorang daripada ahli JPRO pun, boleh juga just go to our website and there's a link there for you guys to register as one of our members. Okay? So insyaAllah, sekian sahaja dari kami. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah tu. Okay? Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada panel. Puan Admi, Puan Zul. Jumpa lagi insyaAllah. Alright. Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.